Peneliti Institute for Security and Strategic Studies bidang kepolisian, Bambang Rukmianto, kembali menyoroti Polri. Ia menilai peringatan Presiden Joko Widodo yang meminta pejabat kepolisian berhati-hati dengan gaya hidup mereka tak berarti bagi Polri. Menurut Bambang, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru menunjuk Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Polri, Brigjen Andi Rian sebagai Kapolda Kalimantan Selatan. Hal itu dilakukan pada malam hari setelah Jokowi mengumpulkan pejabat Polri di istana dan menyampaikan wejangan tersebut. Ia menuturkan belum kering bibir presiden, malam harinya yang ikon hedonis pada sebulan lalu mendapat sorotan publik. Ia juga belum tuntas menyelesaikan kasus Sambo dan turunannya, justru mendapat promosi naik jadi bintang 2 dan jadi kap. Adapun Andi Rian belum lama ini menjadi sorotan warganet karena disebut-sebut mengenakan barang-barang mewah. Andi pernah kedapatan mengenakan outfit bermerek Czech Stretch Cotton Poplin Shirt dari Burberry. Menurut penelusuran, Burberry membanderol kemeja yang dikenakan Andi seharga $490 atau 7,2 juta rupiah per potong baju. Andi juga kedapatan mengenakan kemeja mewah white embroidered logo Oxford shirt seharga $470 atau berkisar 7 juta rupiah. Menurut Bambang, terdapat barang mewah lain yang dikenakan Andi. Hal ini artinya pernyataan Presiden di depan semua Kasatwil itu tak ada artinya bagi Polri. Sebelumnya di hadapan ratusan perwira polisi yang dikumpulkan di istana, Presiden Jokowi mengingatkan mereka agar memiliki sense of crisis dan respon cepat dalam menanggapi keluhan masyarakat. Dengan demikian, Polri bisa melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diharapkan publik. Jokowi kemudian mengingatkan agar mereka berhati-hati dengan gaya hidup dan tindakan yang masuk kategori pelanggaran.